Saudaraku, kita itu rakyat, tapi didatangi seperti ini. Coba bayangkan, rakyat cari makan ini. Rakyat cari makan di Probolinggo ini, Purbalingga Pak. Saya cari makan, tidak pernah dikasih makan. Suruh tutup, bayangkan Pak. Saya nafkahi anak. Ini Pak, tolong, ini saya rekam. Saya kirim nanti Pak, saya viralkan ini. Tentara apa cari makan, tapi Cina masuk dibiarkan. Bayangkan Pak, sekarang apa Bapak? Mikir Pak, mikir. Bapak rakyat, saya rakyat. Ya, cari makan Pak. Saya dibilang orang bandel, oke saya bilang bandel, kasih dong pemerintah makan. Kan begitu Pak. Kasihan Satpol PP, Anda-Anda ini semuanya. Ya, betul nggak? Terus apa, saya mau bicara silakan, bicara dengan saya. Yang mau bicara silakan. Monggo Dar. Saya nggak peduli Anda siapa, aparat. Saya rakyat. Dikeroyok orang banyak gini, malu kah? Nggak malu saya, Pak. Tapi saya viralkan nanti ini. Oke? Pak Rohmat. Ya? Pak Kepala Satpol PP. Pak Sugianto, ya? Ini Pak Sugianto. Monggo, Pak. Tim PSBB yang ketuanya siapa ini, Pak? Pak Lasman. Nah, Pak Lasman masuk dong. Saya capek, Pak, di dunia Indonesia ini, Pak. Saya pernah ngusir Cina, Pak. Sendirian, bayangkan, 34. Terus Anda rakyat saya sendirian dulu nutup, gak cari makan, dimarahi, ditutup. Didenda, orang gak pakai masker didenda. Orang yang sakit disweb. Setelah disweb, suruh bayar. Bayangkan, Pak, itu keluhan rakyat, Pak. Yang gak sakit pun disweb-in di rumah, dimintai 150. Sedih kan, Pak? Ini hati rakyat, Pak, yang ngomong, Pak, ya. Mohon maaf, silakan Bapak naik mobil yang lain, saya mau bicara dengan beliau.